Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Selepas pemecatan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar daripada parti berkenaan pada Jumaat, kisah beliau terus mendapat liputan media di negara ini. Terbaru menerusi gambar bersama Tunku Ismail yang dimuat naik di Instagram story miliknya, beliau menyatakan soal rezeki adalah milik Allah. Suatu pintu tertutup pasti akan terbuka pintu rezeki yang lain. Rezeki di tangan Allah, ujarnya pada Sabtu. Sebelum itu, Tunku Ismail di Instagramnya memuat naik gambar bersama Khairi dan memberikan bayangan bahawa bekas ahli Parlimen Rembau itu bakal menjadi Ketua Pegawai Eksekutif JDT pada masa hadapan. Bakal CEO JDT dan penasihat belia Johor, katanya. Setiausaha Agong UMNO Datuk Sri Ahmad Mazlan pada Jumaat menggesahkan bekas pengerusi UMNO Selangor Tan Sri Noh Omar dan Khairi dipecat daripada parti tersebut. Kedua-dua pemimpin itu dipecat susul. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.